berikut ini cara untuk mengatur yang namanya suara rekam layar HP Realme. Jadi untuk kalian yang baru beli HP Realme, itu jangan langsung dibuat untuk merekam game ataupun aplikasi, karena bawaannya itu silent atau tidak ada suara. Makanya kalau kalian merekam, dia tidak akan merekam suara mikrofon sama internal. Untuk pertama kali, tarik dulu pusat kontrolnya seperti ini. Lalu kalian cari yang namanya rekam layar, yang ini, rekam layar. Kalau sudah nemu ikonnya dari pusat kontrol ini, kalian tekan lama. Nah, setelah itu kalian lihat, dia ada dua pengaturan. Kalau ini belum aktif, ketika kita merekam itu silent, tidak ada suara, atau videonya tanpa suara. Nah, ini kalian aktifkan untuk suara sistem atau internal, kemudian suara mikrofon. Nah, pilih OK, kalian aktifkan. Setelah ini kalian aktifkan, baru kalian mulai merekam dengan memilih ini, rekam layar. Kemudian ada informasi kalau kalian merekam video call ataupun teleponan, itu tidak bisa. Karena mikrofon sudah dipakai sama WhatsApp, makanya dia tidak akan bisa merekam. Kalau kalian merekam, itu mungkin ada suara kecil sekali. Atau bahkan tidak ada, karena memang bawaan Android dia tidak bisa merekam video call. Cuman merekam visual saja tanpa suara.